Promosikan judi online melalui media sosial, dua selebgram ditangkap polisi di Bekasi, Jawa Barat. Keduanya mendapat imbalan 4 juta rupiah per bulan untuk mempromosikan judi online. Dua selebgram berinisial SM dan juga MJ ditangkap tim unit Reskrim Polsek Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi saat melakukan operasi cyber. Keduanya diketahui di-endorse untuk mempromosikan situs judi online lewat akun media sosial Instagram milik pribadi mereka. Keduanya mengaku mendapatkan bayaran hingga 4 juta rupiah per bulan dari mempromosikan judi online. Transaksi ini sudah berjalan selama 1 tahun. Sementara itu, seorang ibu rumah tangga yang juga merupakan selebgram asal Jepara, Jawa Tengah, juga harus berurusan dengan aparat kepolisian karena mempromosikan situs judi online melalui akun Instagram miliknya. Dari tangan tersangka, polisi juga menyita beberapa barang bukti seperti telepon genggam dan bukti transaksi keuangan. Tersangka mengaku mulai melakukan aksinya sejak bulan Januari 2023. Sebagai imbalan, setiap bulannya ia memperoleh uang sebesar Rp1.800.000 dari penyedia judi online itu. Digunakan untuk apa, Den? Uangnya itu? Digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.